Ini kita laporkan semua, yang hitam gimana, yang putih gimana. Nanti bapaknya tinggal milih. Jam hampir jam 5 baru mau sampai ke lokasi sweep. Gila. Jauh ya, Mas. Soalnya kan dari pagi jam 9 berangkat, ini udah jam hampir jam 9 juga kan, udah 12 jam. Fisik udah enggak sefit tadi pagi. Pagi teman-teman, ini udah hari Jumat jam 3 pagi. Ini baru sampai kantor. Teman-teman, ini mau ngirim mobil pesanan dari Pak Eri dulu. Beliau kepala sekolah pas saya masih ngajar di sekolah Mataram. Mau tak kirim malam ini, tapi bannya bocor. Kesehatan. Apa aku lemungin di luar? Per, jaga aja sih buri ya ki. Tinggal. Mana yo? Mau paling kita paling kita servis. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Kamis tanggal 22 Desember 2022. PMI Jakarta. Ini akan melakukan pemburuan di daerah Jawa Tengah. Ini ada dua list. Yang pertama Futura, itu pesanannya Pak Eri. Pak Eri itu dulu Mas Brengki kan ngajar guru SMA. Lah Pak Eri itu kepala sekolahnya Mas Brengki. Mas Brengki guru, Pak Eri kepala sekolahnya. Itu pesan Futura untuk sambilan disewakan. Yang kedua Swift, pesanan Pak Rivaldi. Ini ceritanya hadiah buat istrinya. Kalau Swift lokasi di Wokerto Banyumas. Kalau yang Futura ini ada dua target. Yang pertama di Magelang sama Temanggung. Searah sih, Magelang nanti, Magelang dulu nanti Temanggung baru ke Banyumas. Semoga tiga unit ini ada yang deal. Kalau enggak dua list ini deal, alhamdulillah sih. Ini bisa bawa satu-satu ya, Mas. Ini berburu sama Mas Najib sama kameramen Bang Yud. Oke teman-teman, mari kita jalan. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue is bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. Teman-teman, Sherlock-nya ini di sini ya. Tapi ini lagi tanya rumahnya yang mana. Soalnya mobilnya belum kelihatan. Biasanya kalau mobilnya kelihatan kan, oh itu rumahnya. Ini depan pabrik tahu Mbak Sri. Ternyata deket teman-teman. Ini jadi perempatan belok kanan. Ini udah sampai di lokasi. Nat-natnya masih ada teman-teman. Nat.
mati. Teman-teman, tadi sudah selesai pengecekan yang tadi Futura 2011 3-way. Untuk kondisi sih masih keseluruhan masih masuk sih, cuma ada PR ya di spakbor keropos lah, tapi udah dibenerin. Ini kita laporkan semua ke pemesan, nanti pemesan gimana kita tunggu jawaban dari pemesan. Ini kita lanjut lagi ke opsi yang satunya. Opsi yang satunya Futura 2010, tapi yang bugnya yang biasa, bukan yang 3-way kayak tadi. Oke teman-teman. Siap, monggo. Oke, assalamualaikum. Thank you.
Teman-teman, tadi sudah pengecekan pickup yang hitam. Itu kondisinya ya untuk downshift itu masih masuk sih. Tapi ini kita laporkan semua, yang hitam gimana, yang putih gimana, nanti bapaknya tinggal milih. Ini lanjut ke pengecekan sweep, teman-teman. Jam berapa ini, Mas? Hampir jam 5 baru mau sampai ke lokasi sweep. Gila. Jauh ya, Mas. Teman-teman, ini setelah kita laporkan semua, yang hitam gimana, yang putih gimana, Pak Eri memutuskan memilih yang putih, Futura 2011 3Y, yang pintunya bisa dibuka semua. Ini sudah DP, insya Allah nanti malam langsung gas ke Magelang lagi buat lunasan. Semoga yang jual, penjualnya mau menunggu. Takutnya kan dari sini misal jam 6 malam sampai sana jam 10, jam 11 malam, semoga bapaknya mau pelunasan jam segitu biar ke Semarangnya bawa unit. Kalau nunggu besok pagi, soalnya ini teman-teman apa, besok pagi Jumat minta langsung sekalian diantar ke sekolahnya itu di SMK Mataram Jalan MT Haryono. Semoga nanti mau pelunasan malam, terus besok pagi ada video pengantaran. Nanti video pengantaran sama Mas Brengki juga. Oke. Parkir di dalam katanya bapaknya. Teman-teman, ini baru sampai penjual Swift. Ini jam berapa? Jam 5 sore. Ini nanti cek, laporkan, semoga deal. Soalnya kemarin sudah ngecek Swift tapi off the record. Ini semoga kondisinya masuk bagus dan harganya masuk. Nanti ya yang penting dilaporkan yang pemesan mau bawa Semarang. Optimis, teman-teman. Ini masih bagus sih. Ini juga harus dicek. Tulangannya juga, nat-natannya harus ada. Silap-silap. Harus utuh semua sih. Kalau misal ada yang dismestris, harus dipertanyakan.
Untuk ini nggak apa-apain gitu. Tapi adanya cuma STNK, BPKB, uji cadangan. Kayaknya. Teman-teman, ini masih nunggu respon dari pembeli. Untuk mobilnya sih aman, nggak bekas laka, nggak bekas banjir, utuh lah mobilnya. Cuma ada lecet-lecet di, ya di lecet-lecet pemakaian lah. Tapi udah kita laporan semua ke pemesan. Nanti tinggal pemesannya gimana, mau lanjut diambil atau minta opsi lagi. Ini masih nunggu sih, nunggu keputusannya gimana. Ini bapaknya punya kan ke masjid untuk sholat maghrib. Ini kita masih nunggu sih. Nanti kalau misal sudah pulang, kita izin test drive. Nanti kita tinggal isoma lah, istirahat, sholat, makan, sambil nunggu hasil dari keputusan pemesan. Hasilnya gimana? Mau lanjut atau mau nyari opsi lagi? Kalau misal nyari opsi lagi, nggih, tinggal ke Semarang. Kalau misal mau lanjut, nggih, pelunasan terus bawa pulang. Oke. Okay. Penasaran Pak, sudah Semarang sini sampai sini pertelat ya monggo. 600. Tapi bisa dua-duanya. Monggo Pak, matersun nggih. Nggih. Ini sudah saya cek, sudah saya laporkan. Oke, selamat malam teman-teman. Nama saya Najib. Hari ini tanggal 22 Kamis, tepatnya pukul 18.53. Posisi di Purwokerto habis ngecek Swift GX 2013 Matic. Nah, tadi unitnya sudah kita cek sama Mas Bari juga. Kita masih di negosiasi harga sih lebih tepatnya. Tapi juga udah laporan sama koordinatornya juga. Sementara kita masih nunggu negosiasi dulu sambil cari makan teman-teman. Nah, kita nanti makannya makan apa ini kita. Lanjut Mas Ferry dulu ya. Makasih. Sana bisa nih, Pak. Ya teman-teman, kita habis makan. Alhamdulillah ada kabar baik juga sih. Kita udah negosiasi harga, udah ketemu harganya. Sekarang kita mau ke, lebih tepatnya meluncur lagi ke rumahnya bapak yang jual Suzuki Swift 2013 Matic. Berapa menit kita masuk dari sini? Kira-kira nggak ada 5 menit ya? 5 menit lah dari sini ke rumahnya bapaknya. Gas. Sudah sampai di rumah yang jual. Ini mau cek nokanosin dulu, terus baru transfer. Nokanosin aman, baru transfer. Oke teman-teman, semangat. Assalamualaikum. Teman-teman, alhamdulillah proses pelunasan sudah selesai. Ini mobilnya kita bawa ke Semarang. Ini tadi apa yang jual baik banget sih bapaknya, welcome lah. Sampai tadi teh,
terus tadi ke sana lagi dapat kopi, terus tadi juga yang punya ngerasa sedih karena mobil tadi katanya mobil impiannya sih dijual. Ini kita siap-siap ke Semarang teman-teman, lewat tol dari Pemalang ke Semarang. Soalnya kalau lewat Banyuwangi, Wonosobo selisih 1,5 jam kayaknya, 1,5 jam atau 2 jam. Jadi kita menghemat waktu lah. Soalnya kan dari pagi jam 9 berangkat, ini udah jam hampir jam 9 juga kan, udah 12 jam. Fisik udah nggak sefit tadi pagi. Jadi kita menghemat tenaga biar besok Jumat masih ada pelunasan apa? Pick up. Besok rencana pelunasan terus langsung diantar ke SMK Mataram. Oke teman-teman, untuk hari ini Kamis 22 Desember 2022 sampai di sini, ini OTW Semarang. Sampai ketemu besok hari Jumat di pelunasan Futura 2011 warna putih. Bye bye. Teman-teman, ini udah hari Jumat jam 3 pagi, ini baru sampai kantor. Tadi sempat istirahat dulu sih di rest area karena udah gak kuat banget ngantuk. Daripada resiko kan mending istirahat sebentar, telat gak apa-apa. Kemudian istirahat tidur, terus lanjut jalan. Ini jam 3 baru sampai kantor. Nanti pelunasan pick up belum tahu nanti jam berapa. Yang penting ini pulang istirahat dulu. Misal bangun pagi ya langsung meluncur pelunasan, misal agak siang ya, nanti tergantung bangunnya teman-teman. Yang penting jaga kesehatan. Masih mau start dulu kan? Boleh. Yang sampai nunggu rambut lagi. Pagi teman-teman, ini hari Jumat. Ini lanjutan vlog kemarin hari Kamis. Ini jam 10.20 OTW ke Magelang untuk pelunasan Pika Futura 2011. Ayo guys teman-teman, walaupun tadi pagi sampai pagi, ini harus guys lagi pagi biar kekejar semua. Udah janjian juga sih, kalau telat-telat lagi nanti gak enak. Bye teman-teman. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Teman-teman, ini sudah sampai lokasi. Ini lagi test drive Futuranya. Futura 2011. Untuk naikkan ya pick up ya naikannya gitu sih ya. Gimana lagi? Tapi ya masih wajar itu. Tinggal PR-nya ganti ban dua yang belakang kanan kiri. Oke teman-teman,
kayu. Mana mau pakai surat nggak tuh kok ngabari aku tuh mas? Aku mau mana aku? Insya Allah sing itu main bensin nggak salah apa. Teman-teman ini sampai mana ini? Ambarawa ya? Iya, Ambarawa. Ini mobilnya sudah lunas tadi, pelunasan langsung. Oh iya, sebelum pelunasan nanti rekanosin sudah dicek, cocok semua. Di STNK, di BPKB, di faktur, sama semua. Ini OTW ke Semarang buat apa ya? Tadi malam insya Allah penyerahan. Ke penyerahan ke Pak Eri. Nanti ada videonya teman-teman. Oke. Okay. Teman-teman ini mau ngirim mobil pesanan dari Pak Eri dulu. Beliau kepala sekolah pas saya masih ngajar di sekolah Mataram. Mau tak kirim malam ini, tapi bannya bocor. Bocornya kayaknya barusan. Kok aku masih lihat puterannya itu situ. Bentar. Bentar ya, Pak. Kabar dulu, Pak. Ini torsinya enggak kuat nih. Coba deh. Ini loh. Ini barusan malam ini. Blukudung. Mundur sini lho. Srek. Coba. Oh. Kena bergil. Ini apa? Taku ini kayaknya. Oh iya iya. Sepatu. Sepatu baru aja. Tadi masih apa? Baru mau berangkat. Jadi harus di ganti dulu. Enggak, Tan. Cuma di. Kenapa itu? Sampai. Nancep. Nancep. Mampu. Rahim. Sangat lah bang. Sangat. Jos. Ah. Sekarang ini bang ini nih. Belanan. Oke.
teman-teman, Mas. Foto. Foto tetap toh. Teman-teman, ini sudah jam hampir jam 11. Ini kita sudah sampai di dekat rumah, ini di depan kampus UNES. Karena pada kelaparan, maka dulu Mas Heri, Mas Haji, Pak Ayu, perburuan ya. Oh ya, RC perburuan sih kemarin dapat, akhirnya dapat ya. Awalnya pengecekan di Solo ya, awalnya di Sragen. Solo sama Mas Najib, tapi barangnya kurang begitu oke, bayarnya nggak mau. Akhirnya kita pengecekan lagi di Banyumas, kemudian bayarnya mau. Berapa ya? Tapi ya suaramu kan. Oh no ya. Mohon maaf ini rame lalu karena di tempat makan di tempat umum ya. Deal dari Banyumas sampai sini lewat Pantura. Banyumas Pemalang lewat tol ya. Sampai sini jam 3 pagi. Kalau nggak salah. Saya sih agak dengar-dengar ada orang teman. Ya udahlah kan. Daripada saya keluar ngobrol tambah lama kan. Akhirnya ya wes. Ini nah hari ini kemarin perburuan 2 unit ya, terus hari ini penyerahan untuk unit yang pickup itu adalah pesanan Pak Eri, para sekolah di tempat dulu waktu saya masih ngajar di sekolah Mataram di Semarang. Teman-teman, semoga video ini dapat tetap bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan sampai detik ini. Sampai ketemu di vlog perburuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya gak lu pas melihat story story. Wih, mainnya mana? Gapete Cemakasari Timur 2.